Dipimpin oleh Bupati Bogor Ade Yasin, upacara kegiatan Festival Merah Putih dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dilaksanakan secara hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlangsung di lapangan Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Bogor serta ASN Pemka Bogor ini, dilaksanakan pengibaran bendera merah putih dan baliho pancakarsa berukuran raksasa oleh 3 orang atlet panjat tebing Kabupaten Bogor di atas papan panjat tebing. Mengenai hari kemerdekaan ini, tentunya kita harus menjadi manusia yang lebih baik dengan 75 tahun Indonesia Merdeka. Tentunya banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ekonomi karena di masa pandemi ini banyak yang memang kena dampak COVID-19 ini. Jadi intinya Indonesia harus bangkit dan kami juga mulai benahi perekonomian karena satu negara itu pasti ketika perekonomiannya jatuh kemungkinan akan diikuti oleh yang lain. Makanya kami fokus kepada pemulihan ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi ekonomi Indonesia akan kembali berjaya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bogor berharap agar masyarakat Kabupaten Bogor tetap bisa memaknai arti dan semangat dari HUT RI ke-75, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.